Pemirsa Banjarmasin Post, inilah kondisi kota Barabai saat ini pasca banjir bandang yang terjadi 14 Januari 2021 lalu. Tumpukan sampah masih menghiasi pinggir-pinggir jalan di sejumlah ruas jalan utama di kota Barabai. Tumpukan sampah ini sebenarnya sudah diangkut dari pihak dinas kebersihan dan lingkungan hidup. Namun setiap hari sampah-sampah masih banyak karena hasil dari bekas-bekas barang bekas yang dari sejumlah warga yang rumahnya terkena banjir. Jadi banyak barang-barang rusak yang ada di rumah terpaksa dibuang. Jadi kita mulai besok ini memasuki new normal perlahan-lahan. Jadi estimasi sampah kita dari 10.000 ternyata membengkak menjadi hampir 15.000 ton per hari. Bukan secara keseluruhan. Oh, dia estimasi secara keseluruhan. Jadi kalau itu 4 rit 1 ton 4 ton 1 rit kita. Jadi ada sekitar 5.000 rit lah intinya. Untuk hariannya yang terangkut berapa, Pak? Harian yang terangkut itu sekitar antara 400 sampai 500 ton sehari. 500 ton. Nah, daya tampung dari TPA sendiri kayak Bapak daya tampungnya? Masih bisa, karena kita baru membeli lahan 5 hektar, jadi itu sementara kita buka di sana dulu dengan karena sampah banjir ini kan bukan sampah yang berbahaya ataupun sampah rumah tangga yang berbau, jadi dipilah oleh pemulung, baru yang sisanya kita masukkan ke landfill. Jadi masih berproses, sampah ini mungkin kalau proses di TPA itu hampir 2 bulan baru selesai, tapi kalau yang di kita sini insya Allah 15 hari ke depan kita sudah bisa kembali normal. Hari ini kita dapat pasokan dari Pertamina 600 liter dengan menggunakan helikopter BBM, karena yang kita butuhkan adalah BBM solar untuk menghidupkan alat-alat berat kita, truk-truk kita, dan kita alhamdulillah banyak sekali kawan-kawan yang berpartisipasi, kabupaten tetangga mengirimkan alat beratnya, mengirimkan truknya, mengirimkan sukarelawannya.